Kembali di Seputar Indonesia Siang, pemirsa, isi SMS Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo kepada Jaksa Yulianto tidak termasuk kategori ancaman. SMS tersebut hanya pesan moral kepada penegak hukum agar bekerja lebih baik. Mantan Ketua DPR Marzuki Ali menilai ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka terkait tuduhan SMS ancaman. Politisi Partai Demokrat tersebut menyarankan HT untuk menempuh pra-peradilan untuk membuktikan kriminalisasi ini. Marzuki juga meminta Kejaksaan Agung memberikan sanksi kepada jaksa jika kalah dalam proses peradilan. Ke Pak Haritanu, silakan dan proses peradilan dilakukan. Sementara ahli bahasa Universitas Gajah Mada atau UGM, Profesor I. Dewa Putu Wijana menyatakan, dari sudut bahasa, pesan singkat atau SMS HT ke Jaksa Yulianto merupakan kalimat yang menafsirkan komitmen politik. Mengandung isi bahwa pada saat ini banyak oknum-oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Terlalu naif menganggap SMS tersebut sebagai sebuah ancaman, karena kalimat dalam pesan singkat tersebut mengimplikasikan situasi. Banyak oknum penegak hukum yang melakukan hal di luar kekuasaannya. Tim Liputan Kontributor MNC Media melaporkan.